Pemirsa, ada sebuah warung kuliner yang letaknya di dalam sebuah gang kecil, menjual pempek kulit kuah model. Walau tempatnya tersembunyi, kedai ini selalu ramai akan pembeli. Nah, Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pendengar, kata pempek pasti identik dengan kota Palembang. Nah, kali ini ada sebuah toko kecil yang menjual jajanan khas Wongki Togalo, yakni pempek. Pempek kulit kuah model pun menjadi menu andalan dari toko ini. Walau tempatnya sedikit tersembunyi, yakni di sebuah gang kecil yang ada di Jalan Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, akan tetapi para pecinta kuliner berbondong-bondong berdatangan hanya untuk mencicipi kelezatan pempek yang saat ini setengah viral. Pempek yang disajikan kepada para pembeli sangat fresh, karena penjual menyediakan space, tempat proses pembuatan, dan setelah matang, sehingga para pembeli dapat langsung menikmatinya. Pempek kulit kuah model. Gimana itu rasanya? Enak. Iya, enak. Mantep lah. Kemarin kan dengar-dengar viral. Jadi, ya keterusan lah sampai sekarang. Kalau masalah harga sih ya lumayan. Sesuai lah. Pempek ini dijual dengan harga Rp2.500 per buah, sedangkan untuk model dan tekwan dijual dengan harga Rp8.000 per porsi. Bagi pelanggan yang ingin makan pempek dengan menggunakan kuah model, hanya menambah uang sebesar Rp1.000 di luar harga pempek. Ini kira-kira tahun 90, kita mulai merintis itu ya. Dari kecil sampai, ya alhamdulillah, ini pempek kulit itu, pempek GKM. Pempek kuah model itu ya. Kebanyakan yang datang ke sini dari semua? Dan iya. Kalau itu biasanya para pekerja ini, karyawan. Usaha milik warga yang berdiri sejak tahun 1990-an ini, namanya pun kian meroket dan menjadi viral di kalangan pecinta kuliner. Tak heran jika dalam satu hari, ribuan pempek ludes terjual dan omset pun tembus di atas angka Rp5 juta per hari. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.